Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi ya dengan saya Setapak Satu. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat secara langsung suasana terkini ya, khususnya melihat langsung keindahan pesona dari Masjid Al-Aqsa atau lebih dikenal dengan Masjid Kudus ya. Nah, masjid ini berdiri ya sejak tahun kurang lebih 1549 ya, dan didirikan oleh Kanjeng Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq. Nah, bagaimana keindahan dari Masjid Al-Aqsa? Ikuti terus yuk Setapak Satu. Let's go. Nah, ini saya sudah berada di dalam ya, di dalam dari Masjid Al-Aqsa ya. Ini hari Selasa 5 April 2022 atau puasa yang ketiga ya di hari Selasa ini. Sekarang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan persis di sebelah utara dari masjid ini ada Menara Kudus ya. Ini jam 11:30. Ini di bagian dalam masjid ya. Ini di sisi sebelah
Selatan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat secara jelas Menara Kudusnya. Nah, sekian info dari Setapak Satu mengabarkan dari Masjid Al-Aqsa ya. Masjid Al-Aqsa Kudus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.